Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan sebuah helikopter mendarat di sebuah lapang di Kabupaten Sukabumi. Tak lama dari itu muncul sebuah narasi jika helikopter itu mengangkut orang kaya yang tengah mudik ke daerah Sukabumi. Akhirnya video pendaratan helikopter tersebut tersebar di jejaring media sosial dan akhirnya menjadi viral. Disebutkan helikopter itu mendarat di lapang leweng datar Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak pada Minggu 9 Mei tahun 2021 ini. Namun, Sekretaris Desa Sukasirna Lukman Hakim membantah jika helikopter itu membawa pemudik yang akan pulang kampung ke daerahnya. Faktanya, ia mengatakan mendaratnya helikopter tersebut tidak berkaitan dengan mudik atau membawa pemudik. Lukman menegaskan helikopter itu membawa pasien yang baru selesai menjalani perawatan medis di Singapura. Lukman juga menyebut pasien tersebut bernama Agus, warga Kampung Cigadok RT 3 RW 4 Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Diketahui Agus berasal dari Jakarta dan menikah dengan warga Desa Sukasirna. Disebutkan bahwa pria bernama Agus ini memang orang kaya dan kebetulan menikah dengan warga Cibadak sini. Kemarin itu helikopter langsung dari Singapura membawa Pak Agus setelah berobat. Jadi itu dia ya fakta mendaratnya helikopter yang viral di Sukabumi.